Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Yang pastinya bagi sahabat Telor, tetap semangat dan terus berkarya, tetap semangat terus belajar. Oke kawan, ini bola belakang untuk nak rincesnya. Nanti kita akan bahas juga pupnat yang untuk pupnat blazer di belakang. Oke, kita tetap buat seperti apa pupnat standar. Kemudian kita masukkan di sini sekitar 9 cm atau 8 cm. Kita buat untuk ukuran ini 8 cm. Dia semakin kecil 7 cm, dia lebih tegak sedikit untuk bagian belakang. Ini pola belakang. Pola belakang kita tinggal menyambungkan saja. Untuk pola belakang kita tinggal sambungkan. Kita harus cari mana yang apanya bagusnya untuk melepaskannya. Ini untuk nak recharge belakang. Kemudian sama kalau untuk badannya, kita harus lebihkan juga, sebab bawah kita potong pas. Untuk bagian ininya kita lebihkan, dahulu juga supaya tidak tekor untuk jahitnya. Oke kawan, untuk pemotongan ini kita sambungkan juga. Lalu untuk bahan yang polos, kalau untuk yang mengganggu motif batik atau motif-motif lain, tidak perlu sampai ke bawah. Nah, princess ini bisa juga kadang digunakan untuk kebaya, untuk gamis, ya, tergantung esensinya bahan itu mendukung atau enggak. Jadi tidak sembarang untuk membuat nat aja kan gitu. Kalau untuk nat cubit, garis jahit dulu tengahnya. Dari sini bisa kita jahit tengahnya, kemudian baru dinat cubit supaya lebih rapi untuk hasil jahitannya. Ya kan? Lalu untuk pemotongannya pas di sini juga. Oke, saya akan praktekkan untuk pemotongannya. Potong dari bahu. Kita sisakan juga. Kainnya sisakan dulu, jangan potong pas. Untuk belakang kita paskan saja di garisnya. Ini saya potong ke satu lembaran dulu ya. Pola ini hanya untuk tutorial langsung, agar channel ini tetap selalu berkembang. Oke kawan, ini tadi potongannya kita pisahkan. Tuh, jangan lupa tetap kita tambahkan maksimal ya. Kalau di sini maksimal 3 cm, karena di sini 2 cm, sini 3 cm, karena di sini lebih kecil jahitannya. Atau 3 cm itu tergantung kita penambahannya, sesuaikan dengan jahitannya. Kita tambahkannya 3 cm kan kiri, sesuaikan sama jahitannya supaya tidak tekor untuk ukurannya. Ini untuk pupnat princess yang belakang. Oke, ini bagian belakang ya kawan. Oke kawan, semoga bermanfaat tutorial ini. Jadi kita lebih tahu manfaat pupnat. Jangan lupa subscribe dan like and share untuk berbagi kepada teman-teman. Kita sambung ke edisi pupnat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.